Tadi siang sih aku dapat informasi. Kalau penyebab aku juga belum tahu pasti, soalnya katanya mau meninggalnya udah dari jam. Haris kesini, gimana sih Haris meninggal ayahnya Ricci sendiri? Pasti sedih lah, karena dari gimana ya? Jangan dikit boleh. Pasti sedih lah, yang namanya orang meninggal kan. Apalagi ini adalah bapaknya Ricci sendiri, jadi benar. Ya, jadi bilang dia lebih lumayan tersama juga. Ya, aku coba berdoa semoga beliau diterima di sisinya, semua amal ibadahnya diterima, dilapangkan kuburnya. Pokoknya ini proses, semua proses penguburannya semua dilancarkan. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan juga ikhlas. Dan bismillah ada hikmah dari semuanya. Hari sendiri mendapatkan informasi meninggal bapaknya di situ kapan ya? Dan kenapa penyebab? Tadi siang sih aku dapat informasi. Kalau penyebab aku juga belum tahu pasti, soalnya katanya mau meninggalnya udah dari jamnya nggak tahu, kayak pas lagi tidur sih, soalnya pagi-pagi ditemuin udah nggak ada gitu. Tapi kondisinya sakit benar nggak sih? Nggak sakit. Nah, Ricci sendiri gimana kondisinya? Yang Haris tadi sempat ketemu nggak dengan Ricci? Belum tahu, Ricci masih di Flores soalnya. Oh, Ricci masih di Flores. Oke. Okay. Nah, untuk Mbak Oki sendiri dan Abang Ori gimana? Ya, pasti semuanya sangat sedih lah. Yang namanya ditinggal sama orang yang kita sayang, apalagi orang tua kita sendiri, pasti semuanya sedih. Tadi ketemu Mbak Oki juga. Tapi sempat komunikasi nggak, maksudnya dalam konteks WA Ricis gitu atau ucapan belasungkawa kepada Ricis? Ya ada lah. Dan dia terpukul dengan lu adanya. Dia belum ada sinyal, belum tahu sama sekali berarti Ricis itu. Ya? Kayaknya dia belum tahu sama sekali, soalnya memang dia di sana belum ada sinyal. Mungkin doanya. Doanya. Doa dari Aris. Ya doanya aku semoga amal ibadah beliau diterima di sisinya, kuburannya dilapangkan, semoga mendapatkan surganya Allah, semoga semuanya dilancarkan. Bismillah lah pokoknya. Bismillah. Semua ada hikmah.